Bandana. It's a one movie. Sudah one song. Kepunang Sutoko. Very one song. Tuti Ayung Ida. Oke, satu persatu kita sudah dipanggil. Ayo kita keluar kapal. Oke, ini adalah proses kami keluar kapal. Satu persatu kita akan keluar. Halo guys. Sekarang kita udah di luar kapal. Kita menunggu shuttle bus yang akan menjemput kita, membawa kita ke bandara. Sekarang posisi kita di Santos, di Brazil. Kita akan ke Sao Paulo. Kita menunggu bis yang akan menjemput. Oh, sepertinya itu bisnya. Corona in Brazil, yeah? No, in Brazil in the hand, the body. What it's not so much. It's not so much, okay. I don't have Corona. Ah. Kita udah keluar dari kapal. Kita menuju kendaraan selanjutnya. Baru aja sampai Sao Paulo Airport. Kita lagi sarapan. Halo guys, kita berjemur dulu pagi-pagi ini. Boleh wawancara dulu pak? Hai. Malam nih delay semalam jadinya tidur lagi di hotel. Jadi alasannya semalam kenapa pak? Kita delay pak? Alasannya itu karena belum ada otorisasi dari pihak maskapai penerbangan setempat yang kita buat transit. Okay. Jadinya di delay. Terus yang di Bali juga belum confirm fixnya kita bisa landing atau enggak. Makanya kita di delay lagi. Malam ini kita stay satu malam lagi di hotel. Nanti kalau tidak salah menurut informasi yang pertama bahwa kita akan di pick up jam 1 siang. Jadi jam 1 siang jam di sini ya, waktu di São Paulo sini. Jadi kalau di rumah sekitar jam
jam 2 jam ya. Jam 11 malam ya, betul. Jam 11 malam terus kita check-in jam 5 sore. Ya, semoga lah insya Allah hari ini kita bisa pulang ya. Betul, betul. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Halo guys, sekarang gue udah ada di Sao Paulo Airport. Ini adalah malam kedua. Sebelumnya kemarin kita kesini tapi cancel pesawatnya. Kita mencari tiket ke Indonesia. Menurut schedule hari ini kita akan berangkat jam 11 dengan pesawat LATAM menuju Denpasar, direct dari Sao Paulo, Brazil, langsung menuju Denpasar, Bali. Suasana bandara tampak sepi. Kurang lebih ada 200 kru. Ada 200 orang kurang lebih yang akan pulang dengan mencharter satu pesawat LATAM. Bisa dilihat tampak mengekor. Halo, selamat malam, Mbak. Malam, Pak. Mbak pelaut ya? Bukan. Kalau boleh tahu. Kapal. Kalau boleh tahu dari mana, Mbak? Bali. Dari Bali. Mbaknya dari mana, Mbak? Dari Bali. Oh, dari Bali. Complicated. Halo, guys. Sekarang kita proses boarding setelah penantian yang panjang. Hari kemarin kita cancel. Kita sampai mau nginep-nginep di sini, tapi akhirnya kita dapat hotel. Dan sekarang seperti kalian lihat, satu persatu udah mulai bisa masuk pesawat. Yes, kita pulang hari ini. Indonesia, I'm coming. Kita wawancara teman kita yang di belakang ini. Boleh tahu namanya siapa, Pak? Imam. Imam dari mana, Pak? Dari Bangkalan Madura. Oh, dari Bangkalan Madura. Menurut Bapak, bagaimana dengan stigma yang terjadi mengenai pelaut saat ini? Mereka katakan bahwa kita pulang tuh membawa, katakanlah, virus. Seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Kan kita dipisah mana yang kena virus sama yang normal. Dan standar prosedur di Eropa sama di Brasil ya lumayan hebat juga. Prosedurnya bagus, ketat. Jadi kita gak terinfeksi. Sudah pasti kita tidak terinfeksi. Karena di kapal juga kita setiap hari ada pengecekan kesehatan secara berkala. Betul nggak, Pak? Iya, tiap hari. Suhu badannya di tes temperatur ya, Pak ya? Iya, jam 8 sampai jam 11 pagi. Iya. Terus untuk suhu yang boleh itu suhu berapa, Pak? Yang 34. 34, 37 ke bawah ya, Pak ya? 37 ke bawah. Kalau udah 37 ke atas itu? Udah karantina. Karantina, waduh. Kayak apa di karantina? Oke, ini sobat-sobat kita. Sebentar. Dari mana, Pak? Dari Bali. Oh, dari Bali. Oke. Jakarta punya. Jakarta, oke lah. Ya, Ijono. Halo. Ya, Ijono. Oke, ini sobat-sobat kita. Bapak dari mana, Pak? Cikarang ya, Pak ya? Corona jodoh cari. Oke. Lihat wajah-wajah senang ya. Gak corona. Senang-senang sekali mereka nih. Wajah-wajah semangat. Ya, semangat. Pak, boleh tanya dari mana, Pak? Pak, dari mana, Pak? Orang Solo. Oh, orang Solo. Dari Jokowi. Oh. Bali. Bali, yoi.
Bapak dari mana, Pak? Rusia. Dari Jawa Tengah, Mas. Oh, dari Jawa Tengah. Tegal pokoknya, Mas. Indonesia. Ini orang Batak satu-satunya. Oh, betul sekali. Horas Medan. Horas Medan. Horas Medan. Oke. Bisa kalian saksikan riang gembiranya kru-kru yang hari ini bisa pulang. Kurang lebih kita ada 200 orang. Nah, kita wawancara bapak yang satu ini. Boleh kenalan, Pak, namanya, Pak? Saya dengan Bapak Yana Suryana. Bapak Yana dari mana, Pak? Kloter 3 Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dalam menuju tanah air. Iya. Semoga perjalanannya menyenangkan. Selamat sampai di rumah, bertemu dengan keluarga. Amin. Dan bahagia selalu. Bahagia selalu. Wey. Halo, Mbak, dari mana, Mbak? Dari Bali, ya. Bali. Pulang ya, akhirnya pulang juga. Pulang. Belakang dong. Denpasar Bali Airport sedang melakukan proses imigrasi. Di Bandara Bali di luar. Minggu teman-teman kumpul semua. Kita lanjut ke penerbangan domestik. Ini mau
Jakarta semua boy. Kita lanjut ke Jakarta sekarang ya. Bye bye. Kita udah sampai bandara, udah dapet tiketnya. Sampai Jakarta. Di sini kita langsung pulang. Makanya bawa dupe, bawa pensi, tayo. Jadi perjalanan kita berakhir di sini. Kita udah sampai Jakarta. Alhamdulillah ada isinya. Daripada suruh bayar, Bang. Oke, sampai ketemu lagi ya di Surabaya anak-anak itu.